Coki Pardede ditangkap polisi dalam kasus narkotika jenis sabu. Pemain film Gila Lundro itu ditangkap pada Rabu 1 September 2021 di Komplek Foresta Cluster Fiore, Tangerang Selatan. Coki Pardede ditangkap di rumahnya dengan barang bukti sabu yang langsung diamankan pihak kepolisian. Meski begitu, Coki Pardede cukup kooperatif saat menjalani penangkapan. Adapun penangkapan itu didasarkan pada laporan masyarakat di sekitar tempat tinggal Coki Pardede. Sementara itu di lain sisi, rekan Coki Pardede yaitu Tretan Muslim dan sang CEO Patrick Effendi membenarkan kabar penangkapan rekan kerjanya itu. Tretan mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan segala proses hukum kepada polisi. Selain itu, dalam cuitan Majelis Lucu Indonesia mengucapkan permintaan maaf kepada pihak yang telah dirugikan. Coki Pardede diketahui juga pernah melakukan beberapa kontroversi. Di antaranya menyebut pelaku pelecehan punya karya yang bisa dinikmati, di antaranya beberapa public figure seperti Harvey Weinstein, Bill Clinton, hingga Arnold Schwarzenegger. Kemudian mengunggah foto soal bocah Afrika yang kelaparan, melontarkan candaan soal banjir, dan membuat konten babi kurma bersama Tretan Muslim. Dalam candaannya pada tahun 2018 lalu, Coki Pardede dan Tretan Muslim akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat video mereka.